Ya udah, pisang yang ya. Oke, ya. Tunggu aja. Hey. Jemputan. Jemputan, Bay. Sang yang. Ini nangis siapa? Apaan sih lu? Ini nangis. Kenapa emang? Nadanya nangis. Alim. Cengeng bener aku. Alim. Cengeng bener. Begadu. Aku juga begadu. Ini juga apa sih? Bebang katanya laku apa sih? 600.000 loh. 600.000 itu. Apa ini? Iya. Kok ada lospekan segala? Nah itu. Terus suruh dibawa ke sini maksudnya apa sih? Sudah aku bayarin 600.000. Sudah aku bayarin 600.000. Ya kalau lu bilang nggak mau pakai, jualin aja deh, itu aja lah. Ih sayang neng, tapi belum sampai, hampir mau sampai. Ya kau bilang karena kau belum bentar. Tapi dia lama nunggu ini dia pulang lagi. Tahu deh. Apa yang bilang tadi? Iya, kau pikir. Sayang ada teman, kasihan lah. Tapi sini udah kelar kan? Belum. Neng, Neng. Ini fotoinnya dulu nih. Ini sebentar lagi dia datang nih. Siapa? Tuh si si Ondri. Fotoin apa? Nih. Banyak banget. Itu. Terus kirim ke dia. Ini aja nih. Enggak, kirim tempat apa? Itu gue kasih dia. Kok aku bukan ngasih duit ke dia? Bukannya orang kalau biasa pakai jasa orang suka kasih duit. Udah dong, baca gak? Kami kirim ke WA-nya dia. Ke WA siapa? Saya. Hah? Saya. Buat kita. Ini buat kita. Buat siapa? Iya. Ini di mana taruhnya nih? Udah. Taruhnya di mana? Kemari, taruh kemari. Tuh gua aja lu, gua mau lihat susah lu ya. Suruh di Jemreng. Dekat mana? Jemreng. Hah? Suruh di Jemreng. Nyari ini makan ayam yang kemarin. Yang di sana. Lantar tiga. Di mana ini nyarinya ntar? Coba lihat sini. Ada lah pokoknya ntar. Gua nggak tahu ya. Ada lah. Malah bisa nggak tahu aku ada di sini. Taruhnya di mana? Di situ. Kalau nggak bilangin malah bisa pencet apa? Ya udah pokoknya pencet aja ntar tiba-tiba. Tuh, telepon di sini. Angkat dulu. Halo yo. Halo yo.
lu berkantong-kantong barusan mau bongkarin kantong lu, tusuk paku lagi, aduh. Lu dulu bilang kata hilang sendal, tuh sendal masih baru itu, sendal jepit, tapi cuma sebelah. Ya. Masih. Siapa? Kenapa? Ya bisa gue ngosok ibu. Kamu jawabnya? Oh iya. Jemur lah, jemur. Jemur. Ya iya. Kenapa lu gak pakein pempes? Dia biar gimana pakai pempes tidur. Udah gede bangun begitu masa suruh pakai pempes apa? Ya lu jangan apa-apain lah. Emang dia tiap kali kan ya. Ini si Tonton suruh jemput di Sangyang. Di alam. Suruh jemput di Sangyang. Tadi katanya di Serpong. Belum, belum kering, masih dijemur. Enggak bawa mobil. Ini Sangyang mah, Pepe ntar naik motor. Si Yudes. Yudes kalau ngomong begitu. Entar tadi nengeng. Mau dianterin lagi tuh sepatu lu tuh. Emang kalau sepatu, gitu, sono sepatu. Hah? Ini sepatu bersih tuh. Sepatu bersih itu. Buat media. Ini ada isinya. Ya. Udah lu jangan iniin dia. Baru sekali aja lu. Iya. Kasihan lu orang lagi tidur lu. Kayaknya pengen pempes. Ngerembes kok. Ngompol dia. Ngerembes gua. Pempes. Bonding lu umur 9 tahun juga. Ngompol masih malam-malam aja. Ya. Dikira mau naik mobil kali. Enggak, pesanggang doang pasti Pepe. Emang dia udah di mana? Hah? Emang dia udah di mana? Bentar aja, Neng. Yang satu lagi Pepe ya? Makan dulu. Parah emang aku emang. Ini katanya deh. Enggak lah. Neng. Udah tahu emang aku kejam orang ya. Apa yuk? Kenapa? Hah? Sayur apa anda? Nah, ngomong pangkuping yang beneran nih. Sayur cuma ini. Hah? Emang dia nyampe? Jangan galak-galak sama dia. Pohon duit lo itu dia. Itu namanya apa penyembahan berhala. Emang kecil bilang pohon duit. Gila. Sabarlah, sabar. Anak-anak satu-satu tuh lain jiwanya yuk. Ya ada yang pemalu, ada yang ini aja ya kayak lu tuh orangnya nggak pemalu. Ya kan biar udah ada umur gini. Pengarung. Anak-anak juga gitu lah. Datang sebuah kisah. Kasih tonton nelfon lagi. Gimana guys? Udah berangkat? Entah kalau udah kelamaan nungguin nih orang belum jalan, entah kalau udah nyampe. Terus naikin apa? Pakai apa? Naikin angkot. Emang gak ada angkot di Sangyang? Gimana nih? Matiin aja lu telepon. Apa yang panggil siapa aja bagi dia? Yuk, dari Sangyang ke Sangyangnya di mana dia? Nah. Sayang banget sih. Aduh, gimana nih, Pei? Udah, Pei, jawab aja telepon dia. Bilang apa? Dia di udah di mana, di Sangyang atau di mana? Tapi kan dijemput. Iya. Tanya aja dulu, kalau dia udah nyampe mau ngapain di jalan? Jadi? Jemput aja naik kendaraan di Sangyang buat kendaraan. Kamu ngomong ya? Apa ya aja? Penakut, abo. Mentang-mentang dia judes, abo takut. Kalau kira dia kalung kasih ulung, abo berani, abo inyek-inyek dia. Berap orang di sini, orang ntar naik motor lama, dia malam-malam nunggu panas. Payah aku. Mau manggil lagi. Si ulung
dia lemah lembut, kau bilang dia tuh nggak ada pedulinya. Manggil lagi. Sedangkan si Cendung yang begitu modelnya, aku pedulikan terus. Jadi bilang kamu apa? Terus yang kamu apa? Bilang aja apa? Bilang apa? Gua nggak bisa dijemput, udah mesti diajarin begitu juga. Gua lagi di tangan, gua lagi masakin indomie, gua lagi mau tidur, bilang gitu po, kerjanya ngapain? Nggak jemput. Lagi bikin indomie gitu. Iyalah. Ya kalau dia udah sampai dia malah nunggu lama lagi kita datang. Paling dia maki-maki lagi. Cendung ini sifatnya kayak apa po? Jauh tapi maksudnya jauh di atas kamu, makanya aku nurut aja dia ngomong. Ini mau nyari ini tuh makanan, cuma nggak ada makanan. Makanan apa sih lo? Makanan bubuk. Kapan memanggil kamu lo? Susah. Kau udah jalan? Ini belum pulang. Aduh, iya, entar kalau dia udah jalan orang datang gimana? Iya, waktu dulu begitu orang sampai nunggu lama, nyata dia udah pulang. Mau pernah ya? Dia nunggu lama-lama. Dia orangnya nggak sabaran ya? Ya selimun dia begitu. Iya benar. Ini neng, lu kalau udah lapar nih, ini ada nih. Dari tadi neng udah ngomong. Pegang neng. Makanan aku buat ini. Tuh. Bukan sekali dua kali, udah tuang aja. Tuang? Tuang. Dah. Buang dah itu mangkoknya. Sekarang bingung apa kayaknya. Seharian ini kayak orang bingung. Sekarang dia nggak tahu kan dia di mana. Nggak diangkat? Memanggil? Gimana? Betul ini ya po, apa aja kalian? Kayak si bohau nih dia foto po begini. Dia bisa buang sendiri kali po. Ngikutin emak. Dia bisa pulang sendiri kali ya. Eh, Den, kamu ada di mana? Udah mau nyampe. Nih, nungguin nggak? Ini baru mau jalan. Eh, udah sampai. Apa? Jalan-jalan dulu, bentar. Kenapa? Aku mau kunci kelas. Oh, iya. Mau balik dulu. Ya udahlah. Iya, ntar aku kabarin dulu bentar ya. Iya. Belum sampai-sampai. Dia mau ke neraka dulu, po. Mau ngirim kunci. Temennya ada yang dikunciin di kelasnya. Bawa kunci sekolahan Jadi? Emang dia security kali ya? Balik lagi. Ke sekolahan? Ya ampun, bu anak. Makanya gimana nggak duitnya habis dulu ya? Gimana dia? Ongkos aja bayar berapa kali kalau ini? Gimana ya, sih cincin? Jadi balikin apa? Kunci neraka tuh soalnya. Kunci sekolahan. Iya, kunci neraka. Di kelasnya, kelas. Sekolahan. Sekarang bisa kebawa sama dia. Tadi mau dicongkel sama dia mungkin dapat uang tas. Ya ampun. Mestinya tadi aku nganterin pakai mobil. Ngeng-ngeng gitu kan aku bisa biasanya. Mak lu tanya, karpet udah masukin emang? Ya gampang lah. Ntar mobil gua kotor. Nah, begitu aja. Ya mau nih? Enggak. Begitu aja. Ayamnya, mau enggak? Ayam si ayam. Begitu aja apa? Enggak ada masalah kok yang bilang itu. Makanya yang bilang. Udah si mobil tak kotor lagi. Apa kurang itu ayam sendiri segede gitu ditaruh ayam lagi tuh. Kok memang ayam itu segede gitu. Tumeh, udah. Gede gitu kurang apa? Udah, aku makan apa tuh lihat tuh? Oh, nah, tuh. Enggak ada apanya. Cuma baminya doang apa ini makan nasi aja. Si itu. Jadi dia bilang ke sekolah lagi sekarang. Si Boha katanya mau minta apa ini bu? Di pasar lama beli kacang. Mulut lo kali mana? Enggak ini beneran nih kok. Dia bilang gitu kemarin.
Mungkin dia lupa kali. Haus lagi. Oh ya udah. Anu kan dia nanya si Pepe udah jalan belum? Jalan dulu dari depan. Nah, untung dia lihat kunci ini. Udah, Pepe makan dulu. Men, kepala atasan mungkin ada yang gak bagus, kamu jangan pakai itu, men. Mana baris semalam?
jago. Ini bubuk, Neng. Bubuk. Nah. Itu terbukaan dulu jadi mau kasih lagi sih ya ini kan lo dibungkusin lo mau buka bang gitu aja. Dibuka. Ini baru dibuka. Kalau udah berani aja. Oke, makin buka. Ini udah sampai tangan yang balik lagi. Ampun, berapa lama lagi itu? Sianan juga, Bay. Biasa bukannya aku bodo amat. Biasa bukannya aku bodo amat. Dia kan udah dikasih duit sama bapaknya, aku bilang gitu kan. Tadi aku bilang, yuk, aku panggilin dia Grab aja ya. Dia masih pegang duit, Nak. Oh, kasih dia kan bagus itu. Jangan
Jadi dia balik lagi pakai mobil itu dong ya, ke sono ya, ke sekolahnya langsung ya. Thank you.
kerupuk di itu mah di Belanda 20.000 satu doang. Apaan? Kerupuk. Kerupuk apa? Itu kerupuk yang kamu makan tadi. Tadi yang koin. Itu 20.000. Satunya. Bukan sebungkus. Kalau di satu. Iya. Malah. Yang keriting tuh, yang keriting. Yang keriting 42.000 satunya doang. Itu orang makan kerupuk langsung jadi miskin. Yang beli. Hah? Apa? Masa beli, ngapain? Tapi laku di sono. Gimana dulu? Ah, wah. Gua nggak lihat-lihat nih dalamnya. Udah ada lampu segala, Neng. Lampu apa sih, Neng? Lampu yang kemarin. Jum, kalau nampak lagi si Asam, Bud. Lo? Penting ya ada gituannya bisa nempel, jadi nggak taruh barang nggak gitu. Taruh ini aja ya, bawa itu, bawa motor air. Mana ada yang warna itu? Hah? Biasa. Karena itu mah ada biasa tuh. Butuh air satu dong, bawa segede gitu tas. Nasi belum matang. Iya tahu. Minta lagi. Bongkarin kantong biru, apa ini kantong biru?
bersih itu pas ditaruh di dekat baju aku. Bersih itu mah? Kotor kali itu. Aku nggak tahu. Aku udah lihat dalamnya. Ah? Udah lihat dalamnya. Kok ini kotor nih? Udah hitam dalamnya. Buang aja lah. Banyak ini kantong. Jadi kelihatan taruh barang apa. Pantas itu nih, sini kok. Thank you.
kantong kemarin beli. Udah marah. Ini banyak kantong gede.